Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Avontur, jalan-jalan, makan-makan, bincang-bincang. Pada video kali ini kita lagi mengarah ke kota Klaten. Jadi kalau yang jalur sebelah kanan saya ini menuju ke Solo, ke kota Solo. Tapi kalau yang jalur yang saya lewati ini kita akan masuk ke kota Klaten. Jadi kalau teman-teman mau melewati kota Klaten, di lampu merah ini di sebelah kanan ini terdapat Masjid Al-Aqsa. Jadi masjid kebanggaannya kota Klaten, teman-teman. Biasanya kalau belok kiri dari sini, ini nanti teman-teman akan dilewatkan ke jalur bypass yang biasa dilewati oleh truk dan bis. Jadi untuk truk dan bis jarang yang bisa masuk ke kota Klaten melewati jalur tengah. Biasanya langsung diarahkan ke jalur bypass atau ring road ya istilahnya ya. Nah, nanti ini kita akan melihat situasi alun-alun Klaten pada saat hari libur. Jadi video ini dibuat pada hari libur. Sekitaran jam 11 siang dengan kondisi cuaca cerah, teman-teman. Jadi cuacanya ini tidak terlalu panas dan juga tidak berawan, teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk ke kota Klatennya. Situasi lalu lintas ya lumayan ramai, teman-teman. Nah, ini kelihatannya teman-teman motor, klub motor ini juga lagi touring juga ada di depan. Ini saya dengan kecepatan sekitar 50 km per jam. Kalau di kota Klaten ini biasanya hari minggu kayak gini ini toko-toko itu kebanyakan tutup, teman-teman. Jadi mungkin mereka menyisihkan waktu satu hari ya untuk beristirahat. Kalau mungkin buka ya mungkin nggak lama ya, mungkin jam 5 sore atau jam 4 sore sudah tutup lagi. Ini lampu merah, kita berhenti aja, teman-teman. Jadi nanti kita akan melewati lampu merah, dua kali lampu merah dari sini. Tadi tujuan kita ada di sebelah kiri, ada di alun-alun Klaten. Coba nanti kita lihat situasinya kalau hari libur gini, rame atau biasa-biasa saja. Tapi kalau di masa sebelum pandemi, sekitaran jam 6 sampai jam 9 kita tidak bisa melewati jalan ini, teman-teman, karena jalan ini ditutup untuk acara Car Free Day. Cuman ini acara Car Free Day-nya ditiadakan, jadi jalan ini terbuka 24 jam. Biasanya kalau hari Minggu itu kita tidak bisa melintas di jalan ini kira-kira jam 6 sampai jam 9 pagi, kita tidak bisa melewati jalan ini. Jadi semua diarahkan ke arah pinggir, jadi harus melewati jalan-jalan di pinggir kota. Nah, kemungkinan tujuan kita kurang lebih sekitar 500 meter di depan, teman-teman. Nah, ini kita sudah melewati lampu merah yang terakhir untuk nyampe ke tujuan kita.
kalau suasana kondisi jalan raya ya lagi lumayan padat teman-teman. Ya karena mungkin Klaten kan kota-kota yang dilewati kalau mau ke Solo dan ke Jogja. Nah, kita ambil jalur lambat aja teman-teman, karena kita sudah mau hampir nyampe ke tujuan kita. Nah ini matahari kota Klaten teman-teman. Nah, ini suasana alun-alun kota Klaten pada hari libur pada saat pandemi teman-teman. Oh ini alun-alun kota Klaten, kita coba puter aja. Ini ada kereta-kereta kuda teman-teman yang disewakan. Ini ada permainan juga, permainan biasanya memang ramai sekali, tapi mungkin ini di masa pandemi ya, jadi ada sebagian warga juga takut mau keluar teman-teman. Nah ini banyak warung-warung kaki lima juga. Ini kita ada di sekitaran jam 11 siang teman-teman. Nah ini teman-teman, kita bisa lihat suasana alun-alun kota Klaten pada saat hari libur. Ya mungkin gitu dulu teman-teman video kali ini. Kita akhiri di alun-alun kota Klaten. Mungkin gitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.